Halo, di sini ada Mio M3, Mio Z ya 125. Tadi sudah lihat itu asap putih tebal sekali, guys. Yaitu keluar asap sangat tebal. Nah, kita akan coba bongkar ya mesinnya. Pada pembongkaran kali ini kita tidak melepas ya mesin sama rangkanya ya. Jadi kita langsung bongkar ya seperti ini ya guys. Jadi ini agak longgar jadi bisa dibongkar ya tanpa harus kita lepaskan rangkanya guys. Kita bongkar semua guys, kita cek pistonnya apakah ada masalah di pistonnya, flapnya juga kita akan cek ya apakah ada enggak masalahnya. Nah ini boringnya guys, nah itu bisa dilihat boringnya itu ada cacat ya, itu ada cacat ya. Itu bisa dilihat ya, nah, itu akan gores. Nah ini sehernya kalau diperhatikan ini sebenarnya sehernya masih bagus ya. Kita akan coba ringnya ya guys. Kita akan coba cek ringnya apakah longgarnya seberapa ya. Itu bisa dilihat itu sangat ya longgar sekali guys, ini yang menyebabkan oli ya, asap ini oli naik ya, jadi akan menimbulkan asap putih. Nah, tapi berhubung ya itu bisa dilihat ya, itu sangat longgar sekali ya, jadi memang harus diganti. Ya berhubung ini boringnya kena maka nanti kita akan ganti ya. Ini ring yang kedua ini agak sedikit bagus ya. Boringnya nggak utuh. Nah ini kita coba cek klepnya bocor apa tidak. Nah itu teman-teman bisa dilihat klepnya juga bocor ya, ini bocornya juga lumayan parah ya. Nanti juga ini akan dibongkar ya, akan disekir atau bisa dicek klepnya ini bengkok apa tidak ya. Nah ini yang satunya ini aman ya, tidak ada kebocoran ya, tapi tetap nanti kita dua-duanya kita sekir kembali biar lebih maksimal. Nah ini seher yang baru guys, seher yang baru ya, ini kita sokkan ya, jadi tidak diganti blok tapi kita sokkan karena untuk mengurangi biaya. Nah, nanti kita akan pasang guys. Pastikan pemasangan ringnya juga harus tepat ya guys, kalau ringnya tidak pas juga nanti berdampak kepada asap ya, oli bisa naik ya, pastikan ada celah. Nah kita akan pasang sehernya ya guys. Ya berhubung ini rangka kita tidak dicopot, ini pemasangannya agak sedikit ya, sedikit susah sedikit ya, tapi insya Allah mudah ya. Jangan sampai terlewat bagian-bagiannya ya,
pastikan terpasang semua. Ini kancing pistolnya juga harus terpasang guys, jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa bisa komplain kembali lagi atau nyeket ya guys. Sambil ngopi kita nyekir guys biar nikmat ya, jadi pikirannya tenang, tidak sepaneng ngopi-ngopi. Sebelum dipasang kita cek dulu, jangan lupa dicek sudah rapat atau belum, apa masih bocor. Nah kita pasang ya guys. Dipasang caranya sangat mudah ya, tinggal pakai kunci T12. Nah itu sudah masuk ya guys. Ya dipastikan lagi bocor apa tidak. Kalau sudah aman tidak bocor, nah kita pasangkan saja. Ini sudah aman ya, pasang semua part-partnya, komponen-komponennya. Kita pasang guys. Jangan lupa ini pengetopannya harus pas ya. Bisa diperhatikan itu ya, nanti untuk cara mengetopkannya ya. Itu ada tandanya semua guys. Ya, di magnet juga ada, itu soalkan sama garis ya. Itu ada garis di magnet, terus
di keranggasnya ada coakan. Nah, di sini yang di giginya ini juga ada tandanya ya. Itu tandanya itu ya coakan. Nah, itu sama itu ya. Itu harus pas ya. Harus pas ya. Tanda di gigi timing sama yang di mesinnya ada garisnya ya. Jadi harus pas ya. Thank you.